Pengendali Terengganu Hockey Team THT Kerajaan mengesahkan anak buah sudah menjalani ujian saringan pada Isnin. Pemain yang disahkan positif COVID sebelum ini termasuklah penyerang skuad kebangsaan Faizal Saari bebas daripada virus itu. Yang tiga player itu dah dapat clearance dan diorang dah dapat test dengan kita ini hari. Okey. So, saya rasa tak ada masalah pasal hari Sabtu pun diorang dah turun padang main game. Banyak beza lah. So, okey, kita ada full team. Memang sudah sedia lah. THT akan bertemu pasukan bukan pilihan Sabah pada perlawanan pertama, namun Rajan enggan menjadikan ia sebagai kelebihan dengan tidak memandang rendah bakat muda Sabah. Tidak, pasal first game kita pun latihan kita pun tak berapa lama. Ada MCO main, budak pun tak main hoki banyak. Memang diorang permainan belum tak lagi cukup. Okay. So, kita harap kita dapat janji menang lah. Okay. Then as tournament goes on, diorang akan dapat kembali dengan kita.